Ketujuh pemuda ini ditangkap saat polisi yang melakukan patroli mencurigai keberadaan sejumlah pemuda ini. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah senjata tajam berupa samurai dan busur panah. Menurut polisi, ketujuh pemuda ini diduga akan menyerang kelompok pemuda lainnya. Polisi kemudian membawa ketujuh pemuda ini ke Polsek Talo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kami melihat sekelompok remaja yang sedang nongkrong, kemudian pada saat melihat petugas patroli datang, memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Sehingga kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap remaja tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, ada beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk tawuran yang disimpan di dekat mereka. Di antaranya ada busur, kemudian pelontar, ada samurai, dan ada double stick.